Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya kemudahan dalam segala urusan. Di kesempatan kali ini, saya sedang berada di salah satu farm, di mana ini adalah farmnya Mas Ari Surya Bawono yang ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, di farm ini banyak sekali koleksi dari ikan lohannya Mas Ari, di mana ini koleksinya semuanya itu adalah lohan berjenis lohan kamfa ori Thailand. Perkenalkan, nama saya Ari Surya Bawono. Tempat tinggal saya di Desa Jomegatan, RT 05 Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Saya mulai merawat lohan dari tahun 2016 awal, nggak sekarang. Pertama saya main lohan, lihat ke tempat temen, ada cencu, SRD, dan kanva. Dan saya memutuskan untuk memilih kanva, karena dari kecil udah menarik dan karakter mutiaranya itu kasar. Walaupun jenis kanva jenongnya agak susah, tapi tidak untuk semua jenis kanva itu jenongnya susah. Kembali lagi ke genetik ikan itu sendiri, itu yang menjadi tantangan buat saya untuk memilih kanva. Awal mulanya saya cuma memiliki 5 akuarium dan saya memprogres ikan itu dari burayak hingga size 11 cm. Kemudian kok teman pada main terus tertarik, terus saya lepaslah ikan itu, dan dari situlah saya mulai berpikir kok untungnya lumayan ya. Dan saya mulai berpikir, kemudian memutuskan untuk memperbesar farm ini dan menambah tank lebih banyak hingga sampai saat ini. Nah, itu teman-teman, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, semua ikan lohan yang ada di farmnya Mas Ari Surya Bawono ini semuanya berjenis lohan kamfa. Ya. Artinya dari awal Mas Ari merawat ini, dia langsung fokus ke ikan lohan kamfa karena tertarik dari keindahan ya, baik dari warna, baik dari mutiara dan komponen lainnya. Nah, sekarang jumlah ikan lohan kamfa yang ada di farmnya Mas Ari ini ada total berapa ekor, baik dari burayakan hingga yang besar? Kurang lebih untuk saat ini ada 100 ekor. Ada 100 ekor? Iya. Jenisnya ada apa aja nih? Jenisnya ada V8, F2, sama F3 Mongkol. Oke, artinya ada bervariasi ya? Iya. Baik dari F2, ada varian V8, dan F3 Mongkol. Ya. Selain lohan kamfa yang Mas Ari progres, pernah nggak Mas Ari memprogres lohan cencu ataupun lohan jenis lain? Pernah Mas, dulu saya coba merawat cencu, tetapi hasilnya kurang maksimal. Apa karena cencu itu butuh proses yang panjang dibandingin kamfa? Oke, karena juga memang notabene-nya memprogres cencu itu memang harus penuh kesabaran ya, yeah. Dan butuh waktu yang panjang karena pada dasarnya memang cencu itu terlihat bagus ketika dia di size dewasa, artinya di size besar. Nah, mungkin kedepannya Mas Ari ada niatan untuk memprogres lohan cencu kembali atau seperti apa? Ya mungkin tetap kalau ada niatan pasti ada Mas. Okay. Karena masih sampai saat ini masih penasaran sama cencu. Selain lohan kamfa yang Mas Ari progres dari burayakan hingga
Lohan Kampa ini menjadi dewasa. Apakah ada tip trik khususnya dalam memproges ikan Lohan Kampa dari burayakan? Baik dari pemilihan burayakan yang bagus, dari perawatannya, hingga Lohan Kampa burayakan diproges sampai menjadi dewasa, agar ini bisa menjadi patokan teman-teman dalam memilih burayakan yang bagus serta perawatannya. Jadi kuncinya satu mas, bila mau main kanva. Jadi kalau mau main kanva itu pilih dari burayakan yang kualitas kalian. Oke, okay, artinya pilihlah yang paling bagus sekalian. Iya, kalau saya memilih kanva itu dari segi mutiara, karakter mutiara itu, terus marking, dan yang terpenting itu crosshead. Oke, okay, artinya komponen-komponennya itu baik dari mutiara, baik dari marking, ketika dia di size kecil dia sudah terlihat bagus ya? Iya. Nah, artinya ini burayakan yang berkualitas itu dia sudah terlihat baik dari mutiara, marking, body itu sudah terlihat dari kecil ya Mas Ari ya? Iya. Oke, okay. Jadi pilihlah mutiara yang artinya kalau Mas Ari sendiri pilih mutiara yang kasar. Kasar. Artinya mutiaranya penuh di bagian kepala, kalau bisa cari yang ada di bagian wajah ya Mas Ari ya? Bisa dibilang itu crosshead dan crossface. Nah, markingnya sendiri pilih yang panjang ya Mas Arya? Yang panjang. Yang panjang ya teman-teman. Jadi burayakan yang bagus itu kalau bisa teman-teman pilih marking yang panjang, tegas seperti spidol ya Mas Arya? Nah, untuk body dan ekor Mas Ari, apakah di burayakan itu dia sudah terlihat jelas? Oh, ini bodinya bagus. Oh, ini ekornya lebar. Nah, cara melihatnya itu seperti apa dari pengalaman Mas Ari? Kalau dari pengalaman saya, body yang agak gimana ya? Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Oke. Itu kalau saya. Artinya yang sedangan ya, yang ideal lah ya. Ideal lah. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah itu ya teman-teman, artinya memang burayakan yang berkualitas itu sudah terlihat bakatnya dari kecil. Nah yang pastinya itu kita harus melihat dari genetik juga ya Mas ya. Ya, kembali lagi ke gennya. Ke gennya, artinya kita harus tahu dari mana dia berasal, dari indukan yang seperti apa gitu ya. Nah, adakah pesan dan kesan untuk teman-teman khususnya pemula yang baru merawat ikan lohan mas agar lebih semangat dalam merawat dan memajukan perlohanan yang ada di Indonesia ini? Pesan saya cuma satu Mas Beno, yang terpenting untuk saat ini pesan saya tetap semangat, jaga kondisi dan jaga kesehatan. Harapan saya buat teman-teman pecinta lohan kedepannya lebih selektif dalam memilih ikan yang kualitas agar nantinya kita bisa puas dalam memprogresnya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, saya kira itulah tadi sekilas informasi terkait farm dari Mas Ari Surya Bawono yang ada di daerah Bantul. Nah, bagi teman-teman yang ingin memelihara atau memprogres ikan lohan kampa baik F2 maupun V8 dari burayakan hingga yang dewasa di Mas Ari ini, banyak sekali stoknya. Nah, nanti untuk harganya teman-teman bisa langsung japri Mas Ari langsung. Nomor WA saya taruh di bawah ini ya, dan saya akan taruh di kolom deskripsi. Teman-teman langsung hubungin Mas Ari Surya Bawono saja, dan kalian bisa langsung nego dengan Mas Ari. Yang jelas harganya sangat terjangkau. Oke, saya kira itu teman-teman. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.